Hai guys, ketemu lagi dengan Pekam. Tumbuh sukses menjadi seorang vokalis band yang terkenal, membuat Ariel Noah dilulukan oleh banyak orang, terutama dari para kaum hawa banyak yang dibuat kesemsem olehnya. Tidak hanya dari masyarakat biasa saja yang dibuat jatuh hati dengan vokalis tampan itu, sejumlah artis tanah air ini termasuk dalam deretan perempuan yang sempat menjalin hubungan spesial dengan Ariel Noah. Biar fanlovers tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut, berikut ini beberapa artis yang pernah menjalin hubungan asmara sama Ariel Noah. Pevita Pearce. Ketika mendengar nama perempuan dengan tinggi badan 1,65 meter ini, maka yang terlintas dalam benak kita adalah cantik, seksi dan jago dalam berakting. Segala sesuatu yang dimilikinya itu pada akhirnya mengantarkan artis berkulit eksotis ini menjadi seorang aktris yang sukses dan terkenal. Selain itu, bintang film Sri Asih ini termasuk dari sekumpulan wanita yang sempat menjalin hubungan yang spesial dengan Ariel Noah. Kabar tersebut mencuat ke permukaan setelah keduanya kedapatan menghabiskan waktu bersama. Kendati demikian, artis 30 tahun ini tak pernah menanggapi perihal isu yang sempat menghebohkan publik tersebut. Tyas Mirasih. Pemilik nama lengkap Mirasih Tyas Endah menjadi dari seorang public figure yang acap kali menghiasi layar kaca berkat skill yang dimilikinya. Diketahui kekasih dari Tengku Tesi ini sudah melanglang buana di dunia seni peran. Terhitung artis seksi tersebut telah membintangi puluhan sinetron, film hingga FTV. Bahkan saking seringnya terlibat dalam pembuatan film televisi, dirinya hingga dijuluki Ratu FTV. Terlepas dari semua itu, bintang FTV tak selamanya harta membawa kebahagiaan ini juga disebut-sebut pernah memadu kasih dengan vokalis band papan atas Ariel Noah. Melesi. Penyanyi kelahiran Bandung pada tanggal 17 April tahun 1983, Meli Herlina atau yang familiar disapa dengan Melesi, tak lain dan tak bukan adalah pelantun lagu Singgah yang ternyata sempat menjalin hubungan asmara dengan Ariel Noah. Dilansir dari pedoman tangerang.pikiranrakyat.com bahwa mantan vokalis grup musik si band ini sempat merajut kisah kasih dengan Ariel Noah selama 2,5 tahun. Artis pemilik senyuman manis ini dikabarkan berpacaran dengan Ariel saat dirinya masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Jalinan cintanya kandas tanpa diketahui penyebab yang sesungguhnya. Sarah Amelia. Perempuan berperawakan manis dan berhidung mancung, Sarah Amelia atau yang akrab disapa dengan Lia menjatuhkan pilihan hatinya pada artis fenomenal bernama Ariel Noah. Keduanya tidak hanya sekedar menjalin cinta semata, melainkan pada akhirnya memutuskan membangun bahtera rumah tangga pada tahun 2005. Tetapi sayangnya pernikahannya berakhir dengan perceraian pada tahun 2008. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai seorang putri cantik bernama Alia Anata. Intan Mochtar. Perempuan dengan namanya yang indah dan penampilannya yang menarik merupakan seorang model asal Bandung yang sempat kepincut dengan pesona ketampanan Ariel Noah. Tetapi jalinan asmara keduanya kandas di tengah jalan. Kendati hubungannya telah berakhir, Intan dan Ariel masih menjalin komunikasi yang baik. Ratu Felisa. Pesinetron yang tetap terlihat cantik dan seksi di usianya yang menginjak ke 40 tahun ini memiliki perjalanan cinta yang cukup berliku. Bintang sinetron wanita perindu surga ini diketahui dua kali sudah gagal berumah tangga. Dan yang lebih menyedihkan lagi, dirinya dikabarkan ditinggalkan sang kekasih saat sedang hamil. Tidak hanya itu saja, pemilik nama lengkap Ratu Felisa Rinathia ini juga disebut-sebut termasuk dari salah satu artis
yang sempat memadu kasih dengan Ariel Noah.